in a close, continue. Cash withdraw, then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan vlog pertama saya. Di sini saya akan berbagikan tips untuk menukar uang rupiah dengan real. Cara yang paling mudah dan murah untuk dilakukan adalah dengan menuju di ATM langsung. Karena jika kita di ATM, kita sekitar dapat 3.900. Jika kita melakukan di Charger Money Indonesia, itu 4.300. Yuk kita ke ATM. Sekarang perjalanan saya mau mencari ATM untuk mengambil uang. Berapa rupiah kah untuk satu realnya? Kita akan buktikan. Sama nanti ya. Ambil uang ada di Al Razi Bank. Al Razi Bank itu tepat di depan Masjid Masjidil Haram. Ternyata ngantri setelah tiba ngantri. Pastikan ada berlogo Visa-nya, kartu mandiri atau Mastercard yang tertera pada kartu. Jika logo itu ada, Anda bisa mengambil di bank. First English, then wait, wait, yeah, enter your PIN. Only, okay. In a close, continue. Cash withdraw. Then, how much you want to take money? Only 15 to 20, huh? Like this. You have to take it and wait one moment. Transaction is you take your money. Take your money there. No, no, no. Just wait. Take your money. Masukkan uang. Cara mengambil di ATM, tunggu. Baru pilih bahasanya, bahasa Inggris. Sudah bahasa Inggris, masukkan PIN. Rahasia. Baru pilih cash withdraw, prom tabungan, saving. Kalau mau pilih ini yang tertera, kalau mau pilih bisa pilih yang lain. Kalau saya mau ambil 1.750. Oke, baru saya pilih confirm. Dear customer, mau menggunakan receipt? Yes, saya menggunakan receipt. Tunggu beberapa saat. Ambil ATM-nya dan tunggu uangnya. Uangnya tunggu resepnya.